teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi sobat peduli. Nah teman-teman, jadi di video kali ini gue mau ngelanjutin part kedua dari video sebelumnya teman-teman. Nah jadi sekarang di sini ada beberapa sembako. Jadi hari ini kita bakal nyari ojol yang benar-benar beruntung yang akan kita kasih gift sembako ini teman-teman. Nah kalian tahu sendiri kan teman-teman, kalau sekarang tuh keadaannya lagi nggak baik lah, karena ya COVID-19 teman-teman. Jadi hari ini kita bakal bagi-bagi sembako ini buat si ojol teman-teman. Nah teman-teman, jadi bagi teman-teman yang mau mendukung kegiatan ini, teman-teman bisa bantu dengan cara like video ini, share ke media sosial kalian, dan subscribe teman-teman. Karena dengan cara itu teman-teman juga bisa membantu sehingga kedepannya kita bisa lebih baik bikin video ini teman-teman. So teman-teman, langsung aja kita bakal skenario kayak gini teman-teman. Kita bakal beli makanan, nanti kita order, ojolnya datang, kita ajak ngobrol bentar, lalu kita kasih makanannya ke ojol lagi, dan kita tambahin sama sembakonya teman-teman. So langsung aja ke videonya, kita order dulu teman-teman. Oke, siap. Langsung order, sir. Oke teman-teman, jadi kalian bisa lihat sendiri, ini gue bakal random banget teman-teman. Gue nggak tahu siapapun yang dapat, mereka lah yang beruntung teman-teman. Langsung aja, kita pesan satu makanan. Nanti langsung aja teman-teman. Ini alamatnya, oke, siap. Oke, good. Oke teman-teman, ini lagi proses pesan, kita tunggu bentar. Ini lagi proses pesan teman-teman. Oke, siap. Dapat lo? Belum sih. Kasih tahu namanya ya, gue di sini ntar. Nah, ini nah teman-teman. Ini nggak settingan atau apa ya? Ini kirim pesan pengemudi, langsung aja kita kirim teman-teman. Kita nggak tahu ini siapa yang bakal dapat. Asep ya. Ini namanya Asep Rasid teman-teman. Asep Rasid. Kita tunggu nih teman-teman. 16 sampai 19 menit teman-teman. Jadi sembarang teman nunggu, ayo silahkan di subscribe dulu, oke? Oke, langsung aja kita pas teman-teman ya. Oke teman-teman, nah jadi sekarang gue tuh lagi di Pondok Kopi. Ini kita lagi nunggu drivernya, lagi ngambil makanannya teman-teman. Jadi, teman-teman udah subscribe belum? Kalau belum, silahkan subscribe dulu teman-teman. Nah, sekarang gue tuh lagi bareng sama teman gue yang sering kamerain saya teman-teman. Nah, jadi ini orangnya teman-teman. Nah teman-teman, gue mau rekomendasiin teman-teman. Jadi, teman-teman harus kunjungin channelnya teman gue siapa? Mas Bob Official. Mas Bob Official. Nanti linknya gue taruh di bawah teman-teman. Nah kontennya itu teman-teman gak beda sama gue teman-teman. Kebaikan. Kita ya tujuan kita, kita punya kayak impian gitu. Kita mau bantu banyak orang teman-teman. Nah jadi kita tuh setiap hari selalu nyari ya. Yep. Ya nah itu sembako tadi teman-teman. Nah pokoknya subscribe channel teman saya, linknya di bawah, oke? Okay? Kita lagi nunggu nih. Oke? Okay? Jadi selalu stay tune dan bantu kita ya, oke? Okay? Support kita maksudnya, oke, okay, siap. Oke okay, teman-teman, jadi bang ojolnya itu udah datang teman-teman, itu si abangnya. Ayo kita langsung datengin aja teman-teman. Tunggu sini aja kali ya? Iya. Bang. Ya. Eko ya? Iya, betul. Mas Eko. Nah, jadi ojolnya udah datang nih teman-teman. Itu ojolnya, dia bawa makanan ya. Kita ajak ngobrol dulu teman-teman. Ini si abangnya. Oke, yuk. Bang, saya gue ya? Yup. Oke. Oke, itu makanannya. Teman-teman, bang, ya. Saya boleh minta waktu bentar nggak? Oke, boleh. Ini saya mau ngobrol dikit nih. Oke. Saya ini YouTuber benar. Oh iya. Gak apa-apa ya? Ini di karen gue bagaimana? Yuk, kelarin aja dulu ya. Kelarin dulu. Oke. Okay. Udah ya? Oke. Okay. Oke, okay. Kita aja duduk aja. Oke, okay, duduk aja, teman. Duduk. Terus ini makanan. Iya. Oke, teman-teman. Jadi sekarang gue lagi bareng bang siapa nih, bang? Bang Rasid. Bang Rasid. Yeah. Nah, jadi sekarang nih saya lagi ketemu Bang Rasid. Jadi tadi kita udah pesan makanan dan ternyata yang dapat ordernya Bang Rasid ya, Bang. Yeah. Nah, kalau boleh tahu udah berapa lama kerja itu di Grab, Bang? Sudah dari bulan Maret 2018. Oh, Maret 2018. Berarti udah mau 2 tahun ya? 2 tahun ya? 3. Mau 3? Mau 3. Mau 3 tahun, teman-teman. Bang, di sini udah
punya keluarga atau apa? Ada kerjaan lain atau gimana, Bang? Oh, saya emang netap di Grab. Oh, netap di Grab, yeah. Ya? Nggak ada kerjaan lain, ya? Di sini, itu udah punya keluarga atau gimana, Bang? Oh, saya masih bujang sih, enggak? Oh, masih bujang nih, mantap nih. Oh ya, Bang? Di sini. Maaf ya, pakai masker ya. Oh, nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman. Bang, jadi saya mau nanya nih, Bang. Nah. Ini masalah kayak driver sekarang, kan? Iya. Kita tahu sendiri nih, sekarang kan instruksi dari pemerintah kan suruh di rumah aja nih. Betul. Karena wabah nih. Iya. Nah, tapi nggak semuanya bisa di rumah gitu, Bang. Salah satunya Mitra Grab nih, iya, kayak Mitra Ojek Online nih. Kalau mereka di rumah, yang punya keluarga, yang punya anak istri, itu gimana nyari makannya gitu kan, Bang? Iya. Benar kan? Nah, gimana tanggapan Abang, Bang? Kalau saya, karena saya berhubung masih single, iya, jadi saya cuma buat nabung-nabung aja gitu. Buat nabung-nabung aja ya? Mungkin banyak teman saya yang pada ngeluh gitu. Oh iya, banyak pada ngeluh. Ya, anaknya dua, pun cicilan motor kan, kontrakan, segala macam. Ya, mereka pada ngeluh gitu. Iya, benar-benar. Berarti untuk pendapatan, Bang, gimana, Bang? Ada penurunan nggak? Ya, kalau itu udah pasti. Pasti ya? Iya. Biasanya kalau sebelum ada wabah ini, Bang, itu lumayan rame nggak? Lumayan rame. Lumayan. Tapi kalau sekarang itu kayak mana, Bang, orderan? Bisa dikatakan ya dari 100 bisa ke 65%. Wah, parah emang ya. Emang banyak banget ini dampaknya. Oh iya. Kalau boleh tahu, Bang, biasanya kalau dulu nih sebelum ada wabah itu berapa sehari itu dapat berapa, Bang? Dulu kalau saya sih sebelum ini ya ada ya, wabah ini masih normal lah. Saya kalau pertarikan itu aja 20 orderan. 20 orderan loh. Berarti itu 200 uangnya. 200 ya. Belum bonus dari Grab-nya. Oh iya iya iya. Kan lumayan kan? Iya, lumayan itu. Kantongin 200 dapat lagi bonusnya. Tapi kalau sekarang dapat enggak, Bang, itu? Wah, kurang. Kita cuma paling 178 itu 16 orderan. 16 orderan. Iya. Udah susah ya sekarang. Susah itu. Soalnya orang pada di rumah kayaknya, Bang. Saya waktu kemarin terjadi ini, saya di rumah tuh pemikir sendirian saya di rumah. Nah. Hari ini saya ngalong jadinya. Oh, ngalong ya? Ngalong, jam 12 tank, saya berangkat aja keluar. Oh iya. Cuma dapet 3, saya pulang, kan dapet kesehatan badan juga. Iya, benar-benar. Lalu dapet lagi ntar siang, benar-benar banget ya. Berarti kayak dari dampak ini pengaruh banget ya, Bang? Buat pengaruh banget. Jadi, mungkin ada sedikit itu mau disampaikan buat ojol-ojol yang lain gitu, Bang. Oh gitu. Ya. Ya, kalau saya bilang sih, ya kita mah nerima aja begini kondisinya sekarang, tetap semangat aja gitu. Tetap semangat aja ya. Ya, semoga aja wabah ini cepat berlalu ya, Bang. Ya, amin, amin. Semoga udah reda gitu lah. Amin. Capek juga kita kayak gini, di rumah terus. Sebenarnya gimana ya, serba salah gitu loh. Iya. Kalau nggak keluar ya kita nggak, ya, kayak nggak dapat uang gitu loh. Kalau di rumah mulu, sebenarnya gimana ya, para ojol juga nggak mau sebenarnya keluar. Mereka tuh juga tahu penyakit gitu loh, Bang. Tapi mereka harus gitu loh, kebutuhan gitu loh, teman-teman. Nah, jadi saya ngajakin teman-teman semua nih untuk ngelakuin gerakan peduli ojol, teman-teman. Bang, jadi ini berapa totalnya nih, Bang? 25. 25 ya? Iya. Oke, 25. Siap. Kita bayar dulu nih, guys. Kita bayar dulu. Ya. Nah, saya mau ngajak juga teman-teman untuk gerakan, kalau sekecil apapun gerakan yang kalian lakuin, setidaknya bisa membantu orang, teman-teman. Salah satu contohnya, kalau kita mau bantu ojek online, kita order makanan, nah lalu makanannya kita kasih ke mereka. Sama hal yang kayak saya lakuin ini, Bang, makanannya buat Abang. Saya lagi. Iya, saya order buat Abang. Masih udah anterin. Enggak apa-apa, saya mau kasih Abang ini bayar itunya tadi, biar uangnya. Nah, bentar dulu, ini masih ada sesuatu, tunggu sini dulu ya. Apa tuh? Tunggu dulu, guys. Sama saya siap pesan. Nah, ini kita ada sedikit buat Abang nih, ada sembako. Nah, jadi tadi kita tuh kan nyari, Bang, siapapun yang beruntung, jadi kita random nih. Yeah. Pesan makanan, siapapun yang dapat, berarti mereka yang beruntung. Nah, ini ada sedikit sembako buat Abang, ya mungkin nggak seberapa, Bang, setidaknya bisa membantu Abang lah. Alhamdulillah. Ini, Bang, saya, ini teman-teman, pokoknya saya, ayolah kita bantu saudara kita yang lain tuh dengan cara gerakan kayak gini, teman-teman. Yang punya lebih, ayo kita bantu yang bawah gitu, teman-teman. Ini, Bang, saya kasih nih, Bang. Ini buat Abang, rezeki Abang, Bang. Ya, mohon diterima. Ya, ya, saya terima. Siap. Oke, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Udah banyakan? Enggak, ini buat Abang. Kita udah nyediain, udah memang. Udah dapet makan, terus dapat sembako nih. Iya. Semoga bermanfaat buat Abang. Oke. Okay. Abang, see you next time. Sip. Semoga orderannya lancar. Amin. Amin. Terima kasih ya, Bang. Ya. Saya izin upload nih, Bang, gak apa-apa ya. Oke, sip. Buat edukasi teman-teman yang lain.
Semoga teman-teman yang lain yang lihat video ini bisa ngelakuin gerakan ini juga. Ya. Oke, Bang. Oke. See you. Oke. Oke, sip. Sebanyak nih ya. Oke, Bang. Siap, siap, siap. Berat banget ini. 1 kilo. Sudah ada ini, teman-teman. Oke. Oke. Ini part keduanya, teman-teman. Gimana ya? Kayak bantu orang tuh, teman-teman, kayak plong gitu, bahagia. Bukan apa ya, walaupun kita bantunya cuma beberapa teman-teman, tapi kayak Masya Allah gitu, gue bisa bantu orang gitu, teman-teman. Jadi ayo teman-teman, saya mau ngajak teman-teman semua untuk ngelakuin gerakan kayak gini, teman-teman. Seberapapun yang kita lakuin, tapi setidaknya ini bisa membantu sedikit mereka, teman-teman. Nah, buat teman-teman semua yang bisa ngelakuin gerakan ini, lakuin sekarang, teman-teman. Ayo lakuin sekarang, oke? Nah, ini part keduanya, kita bakal lanjut part ketiganya, teman-teman. Jadi hari ini kita mau nyari 2 ojol yang beruntung, teman-teman. Nah, sebelum kalian lanjut ke part ketiga, ayo silakan subscribe dulu channel kita dengan cara subscribe, share ke media sosial teman-teman, dan like-nya, teman-teman. Karena kalau teman-teman nggak bisa ngelakuin kayak gini juga, teman-teman bisa bantu dengan cara subscribe gitu, teman-teman. Karena dengan subscribe, teman-teman sama aja menyemangati kita, teman-teman. Karena kalian dengan bantu cara gitu, kita semakin semangat. Insya Allah, kedepannya kita semakin membantu banyak orang, teman-teman. Nah, oke? Segitu aja, kita lanjut ke part ketiga, teman-teman. Cus!